Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dea Alifiana, anak dari Bapak Romiani, supir bis yang mengalami musibah di wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Memohon kepada Bapak Hotman Paris agar dapat membantu dan mendampingi Bapak saya secara hukum, karena Bapak saya saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini Bapak saya tidak bersalah, karena kan posisi mobil bis sudah dipasang rem tangan dan pengganjal, sudah safety pastinya. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum Bapak saya untuk kebebasan Bapak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Surabaya. Dengan ini dilaporkan kepada para netizen dan semua fans Hotman Paris terkait kasus supir di Guci Tegal yang katanya ditetapkan sebagai tersangka. Hotman pelaku dihubungi oleh putri dari supir tersebut. Dan sebagai tindak lanjut, Hotman 911 akan berusaha membantu dan telah berhubungan dengan salah satu pengacara di Tegal, yaitu Mas Ahmad, untuk segera bertemu dengan supir tersebut di Polres Tegal. Mohon dukungan semua dan mudah-mudahan berjalan lancar. Hotman 911 akan memberikan bantuan hukum. Saya dan 911 Pak Hotman Paris yang melakukan pembelaan hukum tanpa biaya terlebih. Saya sore hari ini barusan saya menyuguh daripada perkara kejadian bus yang terjurang di objek kita tadi. Tadi saya dan didampingi oleh salah satu keluarga dari pihak sopir sudah berbincang-bincang di dalam tahanan Polres, yang mana tadi juga Pak Hotman Paris langsung berkomunikasi langsung melalui handphone saya, kira-kira ada 15 menit lah. Jadi Bang Hotman pun siap untuk melakukan pembelaan. Jadi ada yang terjadi, dan klien kami berbicara dengan Bang Hotman. Saya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih, Pak. Nama saya Andang, keluarga dari Paromnya. Mungkin dengan ini saya merasa terbantu sekali dengan adanya tim Hotman. Tentu Bang Hotman harus terima kasih. Mudah-mudahan terus banyak membantu orang. Ya, 911 benar-benar membantu rakyat kecil. Terima kasih Bang Hotman. Terima kasih Pak Soleh. Mudah-mudahan ini.